Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita bisa hari ini kita tur lah keliling Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, biar rekan-rekan juga tahu bahwa ini enak juga tempatnya untuk belajar, juga banyak hal lah bisa dibilangnya, bisa salah satu alternatif untuk kita bisa melakukan kegiatan di UI ini. Kebetulan ini sangat asik, sangat mudah, dan bisa kita lihat yang lain-lain nanti. Oke ya, kita ikuti lagi dulu ya. Rekan-rekan sekalian, kita lihat UI kompleksnya. Ini di waktu malam hari asik sih. Ini tamannya juga di Universitas Islam Indonesia. Jadi kita bisa melihat di sini kehidupan malam harinya. Siapa yang mungkin nanti sebagai salah satu bagian atau tujuan untuk wisata, baik itu bisa kuliner juga, sekitar UI juga banyak, juga untuk alam juga asik, pemandangannya juga asik-asik. Bisa lihat bagus ya, untuk saya lihat tuh kehidupannya juga tenang ya. Tinggal rekan-rekan sekalian nanti bisa mengekspresikan keenakan dari UI sini, UI Yogyakarta ya, bukan UI yang bukan di Yogyakarta, ini UI yang Yogyakarta yang enak. Di depan itu Jalan Kaliurang, itu kalau rumah kami kebetulan di Jalan Kaliurang juga, KM 12, nggak terlalu jauh ya, tetangganya UI lah. Nanti rekan-rekan sekalian mungkin bisa menjadi arahan lah, mungkin cita-cita yang rekan-rekan sekalian punya cita-cita di Yogyakarta, mau tinggal di sekitaran nanti UII, boleh juga tuh, bisa menghubungi kami juga nanti. Siapa tahu kami ada unit-unit properti yang bisa dilihat, itu bagian dari kegiatan kami juga ya teman-teman sekalian. Ini yang bagus UII ke depan, mudah-mudahan sangat bisa untuk bisa memberikan pemahaman kebaikan yang bagus lah. Nanti termasuk gedung-gedungnya juga bagus, gedung-gedung modernnya sudah sangat luar biasa. Jadi ini bisa untuk menjadi salah satu bagian referensi yang bisa kita lakukan, termasuk juga kualitasnya lah, insya Allah juga nggak mengecewakan, nggak kaleng-kaleng ya. Termasuk ada Pak Mahfud MD dan lain-lain, banyak juga pejabat-pejabat hukum di Republik ini memang dari UI. Mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa ke depan. Mungkin itu aja. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.